Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Obet Creator yang selalu membahas tutorial aplikasi, tutorial Android dan juga tutorial tentang YouTube ya. Memang teman-teman, sebelum saya seringkali membahas tutorial YouTube akhir-akhir ini, dulu saya seringkali membahas tentang tutorial Android dan juga aplikasi. Nah, kali ini kita akan bahas ya teman-teman, bukan tutorial, yaitu di aplikasi Akulaku. Mungkin yang udah sering pakai udah tau lah, buat sering belanja online ya, dengan cara kredit maupun beli barang ataupun pulsa teman-teman. Tapi di akhir-akhir ini teman-teman sudah pada tahu bahwa limit di Akulaku ini susah dipakai ya teman-teman, tidak bisa. Tapi kadang di akun teman saya kadang ada yang bisa teman-teman, dan bahkan sekarang mulai agak sedikit kurang informasi ya. Kadang dulu kalau punya hutang sering ditelepon, sekarang jarang teman-teman. Nah, permasalahannya saat ini teman-teman, yaitu Akulaku ini apakah bangkrut atau sedang memperbarui aplikasinya di Playstore-nya tidak ada teman-teman. Aplikasi Akulaku di Playstore menghilang teman-teman. Di sini aplikasi Akulaku sudah lama ya saya download. Kemudian kita buka di Playstore teman-teman. Bagi kalian yang tahu penyebabnya apa, mohon dijelasin di komentar ya. Nah, di sini kita lihat saja di ketikan Akulaku ya. Akulaku. Oke, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri di sini, Akulaku Finance ini bukan Akulaku ya, aplikasi Akulakunya teman-teman, melainkan hanya melihat kredit skornya saja. Dan kenapa urutan nomor 2-nya yaitu Rupiah Cepat teman-teman, pinjam uang tunai kredit dan cash. Kemudian nomor 3, Akulaku Mersan, ini bukan aplikasi Akulakunya ya, teman-teman. Seharusnya kalau ada teman-teman, itu tulisannya sudah terinstall, contohnya seperti di sini teman-teman yang Kredipo, saya sudah install, ada tulisan installnya teman-teman. Tapi Akulaku ini sudah tidak ada di Playstore untuk saat ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang tahu silahkan komentar di bawah, biar teman-teman yang lainnya juga tahu. Nah, ini bukan apa-apa, hanya melainkan aneh saja teman-teman, apakah Akulaku ini sedang mengembangkan aplikasinya ya. Tapi seharusnya meskipun dalam mode pengembangan tetap terpasang di Playstore ya teman-teman. Ini jadi pertanyaan yang bertanya-tanya banget buat pelanggan Akulaku ya teman-teman semuanya. Sekali lagi, ini bukan apa-apa, cuman melainkan informasi sekaligus saya pun bertanya buat teman-teman semuanya. Kalau ada yang tahu kenapa aplikasi Akulaku ini hilang di Playstore untuk saat ini ya. Oke, jangan lupa di subscribe, nantikan informasi yang selanjutnya jika sudah ada info terbaru tentang Akulaku. Bye bye.